Reaper. Jadi sama Des. Ini kembali Des. Alhamdulillah. Sampai Bandara Ngurah Rai. Like, komen dan cuaca Bali hujan guys. Rata konten. Bagus. Halo guys, sama Bapak Andes. Ini dia Mas Uca, Mas Uca. Si. Apa konten? Gila, gila, gila. Andes. Mas Reza. Mas. Wah, ada Reza. Reza. Ya, naik apa aja? Hah? Naik apa sini? Kocok lagi. Pakai krem. Hah? Kan udah berapa? Iya. Yeah. In frame. Mana balkon, bro? Halo. Guys, jadi hari ini kita ada di hotel Novotel Bali. Halo. Mantap. Gimana perasaan? Mantap. Gimana? Rakan? Sumpah ngarep itu. Emang ada itunya, Mbak? Kita lihat lagi, sudah basah. Sudah basah, lari-lari. Hehehe.
Kuncinya di Raka ya? Di Raka. Ayo, mari kita buka. Wih. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Kok kita berjumlah nih? Bisa gak, Mas? Bisa. Asik. Wih. Wih. Bapak dulu. Erak. Gila. Mas. Di sini ada ruang tamu keluarga, dining room. Nah, ruangannya cukup luas, guys. Bisa ditempatin buat banyak orang. Satu ruangan ini ada dua kamar. Kalau kita masuk ke kamar pertama, kita disuguhin ke ruang kamar tidur. Ruang kamar tidurnya cukup gede dan ada sofa, TV, bangkunya, lemari pakaian, dan untuk setrika ada juga sandal hotel dan lain-lain. Cukup bersih, bagus, dan sangat nyaman. Nah, di sini juga ada kamar mandi yang langsung connecting ke kamar tidur. Kebetulan ini pintunya bisa dibuka, bisa ditutup. Kamar tidurnya ada kamar mandi juga. Nah, ini kamar mandi utamanya, ada bathtubnya. Sini ada air panas dan air dinginnya, bersih banget. Halo. Nah, ini ada air dari hotel juga, bersih banget, guys. Nah, ini ada kaca. Duh, kok muka saya gede gini? Iya toh. Halo, guys. Nah, ini kamar mandinya, guys. Kamar mandinya juga ada dua loh. Satu. Nah, ini satu lagi buat WC. Satu lagi buat WC. Ini WC-nya. Ini shower-nya. Nah, ini shower-nya. Cukup luas tau. Ini untuk kamar mandinya. Jadi di sini ada shower, di sini ada tempat buat WC. Nah, ini kacanya segede ini. Ada bathtub. Bathtub. Ini juga ada peralatan-peralatan buat mandinya. Tuh, lengkap dengan full service lah. Oh iya, di sini ada apa ya? Ini kosong. Kosong. Oke. Ini lengkap. Kamarnya sangat-sangat mewah. Lu pakai PC dia? Iya, satu. Satunya 4 kali. Tadi sono yang lurus kan? Lu waktu bensin ya. Sangat
Apa keterangannya, Mas? Terjadi kesalahan saat membuat proses. Nah. Didn't say about love story between Rama and Sita. The nation of Sita by Ravana is a very weak king. And story of some kind of monkey named Hanuman. He saves Sita from Ravana. Well, the piece of the story that we're going to perform. Gila kamera Anis slow motion banget. Tuh. Ya sih. Kamera bagus. Selamat sore kami ucapkan kepada para hadirin berbahagia. Terima kasih atas antusiasme hadirin sekalian untuk menonton pementasan Tari Kecak Selatan di Uluwatu. Sore hari ini sangat spesial karena kami akan menampilkan kembali pertunjukan Tari Kecak setelah beberapa bulan pementasan ini tiadakan akibat pandemi COVID-19. Tari kecil akan ditampilkan sesaat lagi telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, namun tetap memegang teguh pakem-pakem seni budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tari kecil merupakan sebuah pementasan dengan alur cerita yang disadur dari epos klasik Hindu yang berjudul Ramayana. Oh iya. Adapun modifikasi banyak sih, transisi mau dari atas dari langit ke sini, terus dari bawah ke sini, terus dari benar yang tidak memakai topeng buat cari gajah ini. Kami harap hadirin sekalian tetap terhibur. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita saksikan bersama pertunjukan Tari Kecak Karang Boma Ulu.
Yang bintang nih.